Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel kita lagi, BM Group Bandung. Kali ini ada unit ready, kolaborasi antara BM Group Bandung sama BGM ya, kakak saya yang di Meruya. Ini kolaborasi lagi yang disebut orang-orang biasanya liar, limo rasa Yaris. Ini kita kombinasikan Yarisnya itu Yaris yang 2017 dengan catnya warna oranye sienta ya. Oke, kita langsung akan review satu-satu unitnya. Ya, dari depan sendiri ini menggunakan muka Yaris 2017, bukan yang Yaris 2019 ya. Ini Yaris 2017 ditambah body kit Yaris, juga DRL. Ini nanti kita kasih tutup juga. Fog lamp ori. Terus lampunya ini dari 2017, udah lensanya udah Pro G ya, Pro G bawaan dari 2017. Grillnya juga grill hitam. Ini versi TRD dari 2017. Warnanya sendiri ini warna oranye sienta atau sigra. Sienta atau sigra kurang lebih sama. Oke, untuk ke sampingnya sendiri ini pelek menggunakan ring 17 ya. Pelek menggunakan ring 17 dengan ukuran ban 20545. Ini pelek bekas, ban bekas. Spion sendiri ini spionnya udah elektrik cuma belum rigtrack ya. Ini udah ada elektriknya cuma belum rigtrack. Ditambah lagi handle chrome, terus kaca film KTT. Nah, atapnya sendiri kita cat warna hitam ya. Kita cat warna hitam. Ditambah lagi talang air. Body kit samping yang menggunakan TRD yang bolong-bolong. Velg belakang juga sama, ini ring 17, ini ban 21545 kalau yang untuk belakangnya ya. Langsung lanjut hip ke belakang hip. Kita ke belakang sendiri. Nah, kita lanjut ke belakang sendiri. Untuk belakangnya sendiri ini menggunakan ductile-nya yang pakai spoiler TRD ya. Spoiler TRD, knalpotnya remus kanan kiri 2, jadinya 4. Ditambah lagi body kit belakang pakai Yaris ya, Yaris lama. Dan di sini ada pemanis mata kucing, ini yang tapi nggak fungsi ya. Nah, terus ditambah lagi logo Vios TRD dan kamera parkir. Oke, kita akan langsung lihat ke dalam hip. Ya, oke, untuk bagian dalamnya sendiri ini udah full custom. Dari jok kita udah pakai jok racing yang Recaro ya. Ini masih ciri khas dari Jakarta, masih ada plastiknya. Kalau di Bandung kita kasih samak daun. Nah, terus audionya juga udah full custom ya. Udah full custom sampai di pilar juga kita custom, ada tweeter dan speaker yang 3 inci. Di sini juga udah menggunakan double din ini ya, touchscreen ya, belum Android sih. Terus ini setirnya kita tambah pakai setir tombol yang punyanya Vios G ya. Ini full custom sampai tuh, sampai ke plafon seperti itu. Ini jok racing, ini juga setir tombol berfungsi, cuma posisinya nggak kayak Yaris yang biasa kita pasang kan dua di sini, ini satu. Nah, terus kita lanjut ke bagian, kalau interior udah cukup ya, lampu kolong mungkin kita kasih, itu udah pasang, nanti kita karpet kita kasih. Langsung lanjut ke belakang, ini audionya yang full custom. Ya, ini untuk audionya sendiri ya, ini berat. Wah, ini full custom ya, ini ada logonya BGM juga nih, karena kita kolaborasi ya dari BM Group Bandung sama BGM. Udah full custom nih. Dengan dua power 4 channel yang mereknya Embassy, dan di sini audionya dinamain audio LM. Di sini juga ada speaker, ini seberapa ini? 6 in setengah ya. Ini seperti ini. Terus ini nggak kita nyalakan, kenapa? Copy rig kawan, sayang adsennya. Nah, di sini juga udah ada tempat, masih berfungsi sebagai tempat apa? Ban. Tuh, masih kelihatan ya. Agak berat nih. Nah, masih tempat ban juga, tapi kita kasih akrilik akrilik nyala lampu ya. Nah, ini unitnya unit 2015 X Bandara Bandung. Yang jelas surat ready dan bukan bekas banjir. Kalau di sini BM Group Bandung enggak istilahnya bekas banjir ya banjir, enggak banjir ya enggak banjir, sama aja lah banjir mau enggak banjir. Konsumen bisa menilai sendiri, kita garansikan selama 3 bulan. Ini kolaborasi antara BM Group Bandung sama BGM. Ini hasil karyanya seperti ini hanya 105 di luar cabut berkas.
Ya, untuk bagian mesin sendiri ini udah selesai dari tune up dan pengerjaan dari kita ya. Ini engine udah selesai, penggantian oli, busi dan kawan-kawan udah selesai, selesai tune up juga, kaki-kaki juga udah kita pegang. Aki udah, itu ada trans sikring ya, sikring buat audionya. Terus ini juga kita bikinkan dari Yaris ya. Ini bikinkan dari Yaris karena untuk Vios-nya sendiri tidak masuk di sini karena kita udah custom mukanya dan ini bukan bekas laka. Oke, mungkin kawan-kawan ini hanya paket ready 1 unit harga di 105 belum termasuk cabut berkas ya. Belum termasuk cabut berkas rekan-rekan. Kalau mau kita bantu cabut berkas dengan anggaran 3,5 juta dan time waktunya untuk cabut berkas plat Bandung lewat dari 15 hari kerja, unit saya kasih gratis cuma-cuma, nggak usah bayar. Inilah bentuk dari kinerja kita BM Group Bandung untuk mengenai surat. Kalau surat Jakarta kenapa lama? Emang prosedurnya saya belum bisa kesananya, belum bisa apa ya, belum bisa mungkin berdiskusi atau belum bisa kita tangani dengan maksimal karena kita masih nitip ke biro. Kalau untuk Bandung kebetulan tim kita semua lewat dari 15 hari kerja, unit kita kasih gratis, nggak usah bayar. Itulah kalau unit Bandung. Surat yang jelas ready tanpa harus menunggu, ini unit ready, silahkan tinggal di japri, nanti kontak person kita kasihkan. Dan juga ada unit 2015X banjir juga kita ada, 2014X gading juga kita ada dengan paket-paket yang sangat menggiurkan. Oh ya, tentunya rekan-rekan khususnya untuk X banjir banyak yang pro dan kontra. Rekan-rekan nggak usah khawatir, nggak usah bingung, nggak usah takut. Di sini penanganan kita juga lebih ekstra untuk X banjir. Alibi-alibi 1-2-3 orang aja yang mungkin menimbulkan istilahnya keraguan bagi rekan-rekan. Jangan takut, kalau untuk X banjir sendiri kita juga nggak mau ngambil resiko panjang. Kalau mungkin banjirnya terlalu parah atau terlalu fatal kita juga nggak ambil. Kalau yang sekiranya masih kita bisa perbaiki, kita masih bisa pakai dan kita masih bisa jual ke publik, pasti kita jual. Oke, mungkin seperti itu aja rekan-rekan yang udah ngikutin channel kita. Terima kasih sekali yang udah subscribe, yang udah like, yang udah support di channel kita. Mudah-mudahan channel kita semakin berkembang dan bermanfaat bagi rekan-rekan. Bagi yang mau dengan unit ini silahkan, hanya 105 juta dan unit ini ready. Ini warnanya warna yang kayak tadi saya sebutkan, Orange Sienta atau Sigra, sama aja lah ya. Kaila juga sama. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.